Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun, Nona. Kucing ini berdua guys takut sama si Jasmine. Langsung lapar kan bawaannya kalau jumpa kakak. Emang kakak tepat makanan? Terlihat Jasmine di mana? Tiba-tiba baby boss udah sampai atas. Tiba-tiba udah sampai atas. Ada yang keciduk lagi manja-manjaan sama Daddy. Itu dia. Daddy kesayangan. Guys, ada yang dengar enggak suara Nona tuh? Masih dengan Daddy. Tuh. Terdiam gitu sama Daddy dan nyaman banget posisinya. Nanti kalau Daddy turun, baru ikutan turun. Dia nengok mama mainin dia, guys. Guys. Ini dia. Lihatlah si Nona kalau ada kupu-kupu, capung, belalang, pokoknya semua yang masuk ke rumah yang terbang habis dapat di ambillah ditangkapnya. Ini karena dari luar aja kupu-kupunya, kalau di dalam habis ya lompat-lompat mau setinggi manapun. Kupu-kupunya pun getek deket-deket dia. Jantan kupu-kupunya ini. Mari kita ketawa dah, hewan juga sih. Kucing meong gembrot nih. Tuh kan bisa lihat kupu-kupu terbang-terbangnya di sini-sini aja. Ngerti pula kupu-kupu aja ngerti ya kan, guys. Tangkapnya. Tangkapnya. Mana kira-kira tangkap? Iya. Lagi. Iya, dia terbang dia. Terbang dia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun, Nona. Selamat ulang tahun ya, yang ke 1 tahun. Semoga makin sehat dan gembrot. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-1. Jadi guys, hari ini tuh Nona ulang tahun 1 tahun di hari Valentine. Nih kalian lihat, kita surprisein. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Kaburnya. Selamat ulang tahun, Nona. Selamat ulang tahun. Nah, ini tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Alah, kabur ya guys. Tiup lilinnya. Tiup lilin, Nan. Nan, tiup lilin.
lilin, tiup lilinnya sekarang juga. Ya, kabur. Alah, alah. Sekarang juga. Sekarang juga. Yeay, mati lilinnya. Selamat ulang tahun, Non. Yang ke-1, semoga makin gembrot. Terima kasih, Non. Ngapain lah Nona kayak gitu coba. Guys, Nona ulang tahun, guys. Tadi hari Valentine, Nona ulang tahun tanggal 14 Februari. Ini kue Nona. Non, gak ada bilang makasih sih Nona ini di ulang tahun ini. Non, kan? Udah lah, males lah. Bye. Nona udah dewasa, guys. Sudah bisa dikawinin nih. Tapi nanti 1,5 tahun dikawininnya. Karena Nami usianya segitu, biar kondisi ibunya sehat dan babynya juga sehat. Setiap hari rutinitas pagi, siang, sore, so pasti disisir terlebih dahulu. Pagi, siang, sore, malam. Kadang pagi, sore, malam. Kadang malam aja, kadang pagi sih. Ini manja banget ya, guys. Sementara udah dewasa, makin manja, makin seneng disayang-sayang. Olo, 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 olo. Ini dia tuh, kalian bisa lihat si Nona bisanya tidur dan mamanya nyaman banget tidurnya tuh. Tengangkang mamanya juga. Berarti kalau posisi tidur kucing kalian tuh begini, itu dia nyaman di dekat kalian atau berada di lingkungan yang lagi ditidurinnya gitu, guys. Kayak dia memberikan perutnya gitu. Dan ini belum bangun, padahal aku udah mondar-mandir. Masih santuy dia tidur tuh. Ternyaman banget si Nona tuh sama si Nami. Biasanya tuh kalau aku udah mondar-mandir kan denger tuh dia gerakan kaki kan, dia langsung bangun. Ini enggak tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Masih dengan ngelungkerannya si Nami, dan Nona biasanya peka banget terhadap kaki aku yang dateng, guys. Ini enggak. Ngantuk berat, dan karena udah nyaman gitu jadi gak denger lagi apa yang di luar. Kayak guys, gendut ini. Si gendut ketika lagi duduk sebesar ini dia, guys. Si mamanya itu favoritnya adalah minum susu. Ini susu anak bayi, dan rupanya mamanya mau minum air putih dulu. Kalau Nona tuh memang sampai sekarang dia tidak suka susu, guys. Nggak tahu kenapa, padahal susunya enak, mamanya aja suka. Tuh si Nona, nengokin aja dia kalau mamanya minum air sama minum susu. Kalau misalnya dia mamanya makan, baru dia turun. Oke, guys, sampai di sini aja video aku kali ini. Yang pastinya support terus video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya, guys. Assalamualaikum. Bye-bye. See you tomorrow. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya aku buat video apa lagi. Assalamualaikum.